permainan kukuyaan atau bobonekaan. Nah, permainan ini sebuah permainan yang lahir atau ada ketika interaksi anak-anak di Jawa Barat dengan kain, baik itu dengan kain sarung ataupun kain batik yang digunakan oleh perempuan. Nah, interaksi itulah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk permainan. Nah, permainan ini tentu berbasiskan pada mainan yang sifatnya anak-anak perempuan. Bagaimana menggunakan kain ini sebagai bagian dari alat bermain mereka. Nah, permainan ini dibuat dari umumnya digunakan menggunakan sarung, ujung kedua ujungnya digulung, kemudian dihubungkan antara ujung empat itu, kemudian ditarik, maka jadilah bentuk seperti kura-kura. Nah, inilah kemudian dinamakan bentuk kukuyaan. Cara bermainnya adalah mereka akan menyelamatkan kura-kura melalui bagian kaki, kedua kaki, kemudian dilempar ke bawah dan kemudian sampai ke belakang, kemudian yang belakang lari ke depan. Atau dia tarik bagian kepala kura-kura, kemudian diikat dan kemudian menjadi bobonekaan. Itu yang sering dimainkan oleh anak-anak perempuan karena tidak memiliki boneka yang seutuhnya. Nah, umumnya mainan ini tentu berasal dari wilayah sekitar yang ada di sekitarnya. Ada kain sarung, ada kain samping yang sangat panjang, maka lahirlah permainan-permainan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah permainan kukuyaan atau permainan bobonekaan ini. Benar-benar menyerupai makhluk hidup boneka gitu, atau anak-anak kecil, karena ditarik menjadi kepala, maka bentuk kreativitas, bentuk imajinasi anak-anak masyarakat Sunda ini diwujudkan dalam bentuk permainan-permainan yang ada di sekitar, dari barang-barang sekitar, dan dengan mudah mereka gunakan.